Baik, diam. Nanti Gapura Kodam 5 itu akan dibangun seperti kejayaan Majapahit. Satu kelemahannya Indonesia. Apa? Sampai saya ini gaya film mau coba aja itu iso. Lu jujur itu. Yeah, saya yeah. Budayawan, Pak. Bapak tanya lagu apa? Yo. Lagu? Lagu daerah ya, Medan. Oh iya, Medan. Putih di pangusi yang doa mahal putih. Oh, Medan. Iya, bener. Jawa Tengah? Jawa Tengah. Bisa. Gundul-gundul pacul gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul gembelengan. Wakul limpang sekone tak bisa rantang. Meduro, meduro. Oleh olang parauna ala jerek. Oleh olang kama apa? Ala jerek kama dura. Tapi Madura memang hebat. Ada lagu yang oleh orang Madura dirubah liriknya, tapi itu benar. Apa? Lagu apa itu, Pak? Kemarin Agustusan ada lomba nyanyi antar anak SD dengan lagu wajib 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Datang peserta anak SD dari Madura. 16 Agustus tahun 45. Cok salah. Kenapa kok 16? Ulangi. Akhirnya juri memberikan kesempatan kita yang waras kalah. Kita kasih kesempatan terakhir. Kita dengarkan dulu. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Tidak salah. Orang Madura itu yang merubah. Siapa yang bisa menyalahkan lagu? Itu hebatnya Madura. Yang hebatnya Madura itu. Kamu lagu Ambon tahu gak? Ambon. Ambon? Ada orang Ambon gak? Oleh orang parauna ala jera. Ambon, bukan Madura, Ambon. Kok Madura itu nanti? Oh iya, oh iya, benar. Jadi saya ini aku tahu. Karena Kalimantan juga ada Madura. Berarti misalnya saya ini aku tahu lagu daerah Papua. Tetap boleh ulang. Oh iya, oke. Kalau jangan menang, ada Mekah loh, ada Madura. Oh iya. Gak tahu lah. Jadi itu lagu nasional ya saya. Dan memang Madura itu memang betul. Iya. Tapi sekarang satu lagi. Siapapun pangdamnya, siapapun danren 84-nya, siapapun dandim di wilayah Madura, tidak pernah ada yang bisa lulus memperkenalkan warna hijau ke orang Madura. Semua biru aja terus. Maaf Pak, itu kayaknya memang sudah hukum alam. Nah, itu orang Madura itu. Jangan ditentang hukum alamnya ya. Oke. Enggak, kas apa ya? Karakter daerah itu di Indonesia ini memang betul kata Bang Dam tadi, banyak sekali warna, terutama daerah-daerah di pinggiran pantai itu keras mesti ya. Karena apa keras? Dia itu cari makannya itu susah. Bertemu dengan orang banyak biasanya fair. Surabaya, Jakarta, Makassar, daerah pantai. Kalau daerah pegunungan itu biasanya orangnya lembut-lembut, apapun bisa dimakan. Itu kalau daerah pegunungan. Tadi ingat. Oh iya, enggak boleh. Jadi langsung saja. Langsung saja gitu. Ya, Cak Surah jangan ambil posisi dari ketua ya di sini ya. Karena sekarang waktunya dari ketua umum Bu Surah. Saya persilakan Jadula monggo. Jadula ini ketua wakil, ketua koni ya Jadula. Terus apa mana Cak? Ketua pemuda Bu Surah. Iya. Jadula ini apa asli keturunan kamu ya? Jadula. Berarti jabatan dunia akhirat ketua memang Pak. Monggo keturunan Arab. Lu sama Arab? Iya. Tak ketemu siapa? Iya. Iya. Mohon izin, Cak Wisnu, saya panggil Cak Pak, sudah kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya tidak bisa sendiri berdiri di sini, karena teman-teman hadir itu karena kebersamaan kita. Maka saya minta kepada masing-masing ketua, masing-masing ketua ya, saya sebut di sini nanti. Monggo hadir ke panggung sini, kita bersama-sama menyampaikan apa yang kita sampaikan. Saya di sini karena data-data sekalian, bukan karena sendiri. Baik, kita sebut Cak Surah. Oke, ada pemuda Pancamarga. Monggo, mana ketuanya sini? Oh, nah ini Cak Fajar. Cak Fajar, ada juga Forum Komunikasi Putra Putri Gunawan TNI Polri. Monggo, silakan. Ada juga generasi pemuda Arare Surabaya Busura, Gemas Busura, ada Balgo Busura, Cawe ya misalnya. Ada juga Laskar Merah Putih. Bangga, terus ada lagi Pak Guyupan Arare Surabaya Pakarjati, mana ketua-ketuanya? Bangga. Yuk. Ya, ada lagi GP Ansor. Ya. Ada lagi Muhammad Dia.
Monggo langsung monggo semua yang enggak saya sebut monggo langsung ke sini hadir. Cak Rahmat, Cak Peter. Iya, RC. Ya. Madura Pranto, monggo kami persilakan. Ini Madura kena terus ini. Nanti kita tanya. Jawab doa. Oh, ya. Ya. Sebelah sini ya. Sini. Ya, semuanya yang merasa ketua. Wow, le atrap ini. Monggo lah, Cak Peter. Iya. Yeah. Monggo silakan. Ya, nah ini yang Madura mulai tadi ya. Sampai yang disebut terus ya. Belas ini. Oh, ya, biasa. Ya, please, mantap. Mantap.